Welcome back with me and the Camber Gang Lexus Gas 300. And we are here. Oke, jadi ini Lexus habis tes jalan dan tes burnout juga. Nggak kerekam tadi kayaknya. Jadi di burnout dikit tadi cobain, berhasil. Cuman karena belum LSD, traction-nya gue matiin. Tadi gue traction dimatiin dan mod-nya gue pakai yang di power. Muter gampang banget sih, cuman yang kanan doang. Yang kirinya agak muter sob. Jadi nanti kita harus perbaikin lagi. Ini bekasnya ya, bisa dilihat. Tire Slayer. Dan tadi udah di jalan. Rasanya kalau nggak mikirin kayak ini kan belum di spuring ya, makanya masih rada gini-gini. Cuman mobil sih masih, gua nggak gini loh, sumpah. Gua nggak yang njot-njotan. Mungkin karena ini coilovernya pakai HKS Hypermax. Terus bannya juga. Bannya masih empuk banget karena dibilang narik banget juga belum parah ya nariknya ya bannya ya. Ini belum parah. Jadi masih aman banget dipakainya dan gila gue speechless sih. Ini gaya gue banget. Walaupun banyak yang harus di adjust lagi, terutama di bagian depan guys. Pertama ini bumper kita harus adjust lagi, radius fender juga harus dirubah. Tadi ada mentok, gue pikir lampu udah dibongkar-bongkar, nggak taunya ternyata masih di bagian fender. Jadi lampu juga nanti fittingan lampunya harus dibenerin. Dan ini fender nih masih kena tadi kalau jalan. Mungkin ini setir ada belok ya. Nah tuh, masih kena ya guys. Nih, misalnya gue belokin. Jadi tadi ini bagian ini udah kita potong-potong. Ada mungkin nanti birolnya ya. Nah ini udah dipotongin, tapi masih kena. Dan tadi ban masih ngegerus dikit nih. Cuman udah gak banyak, tadinya parah banget. Jalan pelan aja ngegerus, ini sekarang udah enggak. Terus mungkin nanti untuk kedepannya gue mau ceperin depannya lagi. Karena kalau kalian lihat, nah ya, ini kena ya. Tadi kita paksa jalan. Terus masih goyang-goyang dikit, gue masih mau nyari itu apa. Nah, kalau kalian lihat dari sini nih. Nah, dari sini. Ini sama belakang kelihatan nggak rata karena pertama ini fender belakang belum di radius sama sekali karena dari dulu mainnya slam. Kedua emang, ini yang depan tadi kita naikin dikit karena masih kena ke sasis atas. Fender. Gue udah sampai lupa namanya. Jadi rangka mobil nih ada fender gininya nih. Jadi kita nanti tabing fendernya, daleman fendernya kita naikin, jadi mobil bisa lebih ceper lagi. Ini kalau lihat dari body kit, emang body kita kelemahannya dia bulat ya. Sebenarnya ke bawah tinggal 2 jari. Sasis lebih pendek lagi. Jadi tadi itu srak srok srak srok srak. Pelek juga kena karena camber ya, jadi kena ke jalan barrel ya. Ini juga tadi sampai lepas. Kita solasi dulu aja. Dan ini ban nggak ada yang kempes ya. Bisa dilihat, dia masih ngebungkus semua. Kanan kiri, itu dia ngebungkus. Jadi aman banget. Jadi overall mobil udah bisa jalan. Mobil udah bisa jalan, cuman harus banyak penyesuaian guys. Pertama, gue sih pengen nyamain nih. Ini karena kita mainannya semua dirubah. Jadi kita bikin camber kit di atasnya, kita bikin camber top dulu. Terus dari bagian bawah, knuckle-nya kita tendang keluar. Jadi tapi kelemahannya adalah
harusnya kan main campernya gini. Nah kalau ini tuh jadi rada gitu tuh, ngeluarnya bareng. Jadi makin di camper ini makin keluar. Gua nggak tahu cara. Gua masih pengen nyari. Gua lihat Lexus di luar juga banyaknya emang yang depan itu jadi kayak lebih kelihatan keluar gitu. Nggak tahu emang karena dari bentuk bodi atau gimana. Cuman sih harusnya bisa rata. Mungkin dari belakangnya nanti kita peleknya kita lebarin lagi. Nanti yang pelek belakang ini pindahin ke depan. Pelek depannya kita fendernya. Si outer lipsnya kita lebarin lagi, mungkin pakai 9 atau 8 inch ya. Jadi nanti bisa tuh, bisa sama harusnya ya. Jadi gokil harusnya. Cuman overall, ini kali pertama gue main Bipu. Untungnya disponsorin oleh gadun gue, si Alvin. Jadi asik sih. Maksudnya tuh lo bawa mobil, karena dia mobilnya gede. Jadi bawa mobil tuh yang gak, yang gini banget gitu, pasti yang cuman emang kita harus rada mainin setir dikit karena ini belum di-spuring tadi. Jadi kalau mungkin kelihatan di video mobil rada gini-gini ya. Nggak tahu itu normal atau gimana, cuman harusnya sih nggak normal ya. Jadi mungkin kita harus samain lagi, mungkin adjust toe-nya dulu. Kita bikin toe correction dulu, di depan udah gue bikinin toe correction, yang belakang belum. Jadi masih kemarin kita ngakalin doang, dratnya kita panjangin. Sebenarnya udah dibikin ya, cuman belum kayak depan di custom. Jadi mungkin nanti kita toe correction lagi di depan, terus kita spuring manual. Manual, spuring manual. Oke guys, jadi sorry banget ini tiba-tiba siang dan mobilnya udah di sini dan saya skirtnya malah udah ketemu. Jadi kemarin tuh ada sebuah problematika alias error. Jadi si datanya korup batas setelah gue ngomong spuring manual gitu. Jadi intinya kemarin gue mau ngomong ini mobil PR-nya tinggal spuring manual karena kenapa? Campernya tuh kanan kiri masih agak beda yang di bagian belakang. Kalau depan sama, ini depan itu kita measure lagi. Kemarin gue measure, cuman data hilang. Oke, kita measure depan itu. Depan itu minus 20 dan belakang itu minus 16, minus 15. Nah, minus 15. Iya. Jadi, gue pengen samain dulu depan sama belakang. Jadi dia bisa lebih rata. Mungkin kita nanti pelek belakang ke depan. Terus pelek belakangnya dibikin lebih lebar lagi. Kalau enggak ya mungkin untuk sementara waktu adaptorin belakangnya. Jadi lebih nongol dulu, kita camberin lagi. Jadi bisa sama-sama minus 20. Karena yang camber depan ini udah benar-benar sempurna. Mantap. Dan gue juga pengen kepo-kepo sih, ini gue kepo. Kepo kayak size skirt pendeknya segimana ya? Kunci lagi. Tuh, pokoknya mungkin nih pakai size skirt udah mau nempel tanah kali ya. Taruh segini lah, dua jari guys. Jadi sama kayak depan. Sama kayak depan kalau pakai size skirt. Depan itu juga dua jari, tapi bagian dalamnya. Sebentar gue sambil cuci tangan. Ingat ya guys, setiap kalian memegang sesuatu sebelum kalian memegang badan kalian lagi, harus cuci tangan. Oke, jadi udah minus 20, belakang minus 15, nanti kita camberin lagi. Setelah fitmentnya semua beres dan mungkin belakang harus diradius dikit ya, baru size skirt kita pasang karena ini buat dongkrak udah susah banget. Ini dongkrak aja udah harus di baru masuk gitu guys. Jadi
intinya tadi udah test ride, kemarin udah test ride juga, mobilnya masih ada goyang itu dikit banget, cuman overall mobil nyaman banget. Ini goyang itu karena ya, kemarin gue hitung yang belakang minus 16, kanannya minus 15 yang buat belakang. Jadi nanti kita spuring manual lagi semua, kita measure dulu, bikin toe correction belakang karena ini masih rada ngetoein dikit. Kita benerin dulu toe-nya sekalian di spuring, terus beres deh, bisa bawa loncat-loncat. Pokoknya ini kita nanti gila-gilaan pakai ini mobil, kasih-kasihkan, mungkin kita bawa keluar kota kali. Siapa yang mau nemenin, komen aja. Tapi to be honest ya, ini dibandingin mobil lain yang CPR-nya segini pasti enak ya. Ini jauh lebih enak. Karena ini untuk hitungannya nih coilover udah dikit lagi menyentuh paling CPR ya. Cuman nggak ada keras-kerasnya nih mobil. Jadi kemarin tuh masalahnya cuman gasruk-gasruk sama ada dikit-dikit ngebuang karena si camber-nya masih beda ya. Tapi untuk nyaman riding experience-nya gitu ya, maksudnya di dalam duduk gitu, aduh, masih enak banget guys. Gua kebayang sih yang di Jepang, yang mangkok, per, atas, ke bawah, ditempelin, cet, dilas, mobilnya udah gak main sama sekali. Itu rasanya kayak apa ya? Ini aja, ini masih bug, gue pengen penasaran yang udah gak ada pernya sama sekali. Jadi kayak ersas nol aja gitu. Apa dibikin gitu kali ya? Ini kita cabut body kitnya. Kita potong dek kaki belakang untuk kaki yang bawah tuh, jok belakang. Terus pengapot kita lepas. Abis kan tuh. Kayak lucu kali ya. Sok. Ini tuh kemarin gasruknya masih dikit-dikit. Belum yang dikit-dikit, bukan yang dikit-dikit kena, masih kena-kena dikit-dikit gitu. Nah, jadi gue pengennya dikit-dikit kena gitu. Jadi keluar sini serak. Tangdi. Nah, gitu lah. Lumayan banget gitu sih. Oke, mungkin jadi daripada gue kebanyakan berhayal lagi, jangan lupa kita punya merchandise baru. Ini video ya. Jangan lupa juga kita punya 7 Instagram, link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe biar kita lebih semangat bikin ngancur-ngancurin mobil kayak gini. Oke, mungkin itu dari topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.